Okey, untuk tugasan yang kedua ini yang draft, okey, yang saya kata tadi, yang original, yang betul, yang you punya akan update nanti ya. Sebab ni yang lama, okey, tak sama dia punya requirement, keperluan dia tak sama ya. Okey. So macam biasa, berbeza dengan sebelum ni tugasan satu seorang je lah kan. Yang ni ada group name lah. Nombor kumpulan anda. Okey, nama perniagaan anda. Okey, akan ada. Okey, business code. Program apa semua kat sini. Lecturer name masukkan. Yang ni. Okey, submit ni betul lah. Okey, ini salah ni. Social media for free dah jadi lain lah. Kita dah jadi. Apa tadi? Digital Business Challenge eh? DBC. Okay. Komen. DBC. Supaya anda tahu tugasan yang kedua ni apa yang saya perlu kena buat. Okay. Digital B Business Challenge. Banyak buat online lah. Okay. Bukan banyak pun buat FB dengan IG je yang onlinenya. Okay. Dengan report sales sikit yang lain tu semua biasa. Eh? Okay. Thank you yang komen. So ini yang pertama, awak nak kena create FB page anda. Okay, dah ada perniagaan, dah confirm perniagaan, apa semua logo pun dah ada. Gunakan canva.com ah. Okey, gunakan apa? canva.com. Biasa dengar? Biasa. Kalau tak biasa, biasakan Google canva.com boleh. Boleh chat comment canva.com. Okey. Biasa good. Siapa dah biasa tu? Bagus ah, mudah kerja anda. Okey. Mudah kerja anda. Buka satu gambar. Dan okay, dah biasa lah. Tak ada. Saya pakai laptop lain. Saya tu selalu ada lah. Ya. Yeah. Okey. Nampak kawan saya? Wah, ada nampak ah. Nampak kan kawan? Kalau nampak tu nampak. Okey. Saya tak tahu nampak ke tak ni. Thank you. Biasa guna ah ni saya pakai eh. Kan ada ah. Ini sama saya dengan wife saya kan, ni pakai eh. Okey, guna. Ni banyak ah saya pakai dulu. Ni kan. Okey, pakai gunakan ni. Mudah je, simple je eh. All your design. Ni yang saya guna, yang saya buat eh. Okey. Boleh gunakan mudah lah. Boleh gunakan untuk apa-apa je lah. Okey. Ni masa saya dulu lah ni. Okey. Dekat. Kat mana ni. Boleh guna macam-macam lah. Ni gambar saya dengan wifi dulu saya. Boleh guna lah biasa. Ini dekat. Ion Shah Alam. Okey. Ion Shah Alam. Tahun lepas. Okey, masih tak pergi happy lagi. Last. Okey, tu gunakan lah. So kat sini. Mana tadi? Kat sini. Okey, thank you. So nampak letak FB page anda. Create FB. Contohnya, yang ni yang dalam APK Mall. Yang ni contoh APK Mall lah. Saya ambil daripada APK Mall lah. Link-link yang fikir, ada yang masih okey, ada yang dah ada dah. Okey, yang dah remove kan dia punya link kan. Biasalah dia lepas ni, dia rasa tak nak menjaga, dia pun biarkan. Kalau boleh biarkanlah dalam ni, boleh orang lain senior-senior, junior-junior untuk belajar tengok apa yang dia buat. Eh. Okey, dia akan jaga kat sini. Ini banyak. Ini contohnya yang saya ambil tadi. Nak tunjukkan kepada korang lah kan. Nampak lah? Contoh yang dia buat. Ni page dia. Maknanya you ambil yang ni lah. Okay. Ni page you. Okay. Yang ambil kat sini. You tampal kat sini page anda. Masuk link sekali. Yang ni you kena dapat 60 like. Okay. Ni yang lama lah. Yang baru tak ada. Yang berapa. Mungkin 200 like pula kan. Okay. Macam tu lah. Sebab ni draft je. Okay. You kena dapat like. Contoh kat sini kan. Nampak eh. Dapat berapa like kat sini dapat. Sekejap.
Sibuk dia nak turun juga dia ni. Berapa like dia dapat ni? Nampak tak? Boleh cuba tak? Berapa like? Okey. Boleh komen, boleh komen berapa like dia dapat kat sini. Okey, saya nak tengok sekejap. Berapa like? Okey kan? So you are macam tu lah. You buat dan click every page. Okey, and then you okay, you dapat like kan. Bila dapat like, boleh dapat lah. Tukar nama kat depan, kat atas ni kan. Kat atas ni dapat tukar nama eh. Tukar nama. Okay, saya boleh sekejap lah. Dua-dua. FB guna, IG guna. Dua-dua kita guna lah. Okay, ada. Kat sini. Ni posting. Kena posting ni setiap bulan. Setiap minggu kena posting. Okay, ni yang lepas. Semesta lepas. Yang semesta ni mungkin akan beza sikit lah. Okay, ni aja. Ada IG. IG dengan korang tak boleh ditinggalkan. Tak boleh dipisahkan ibarat isi dan kuku. Okay. Kalau tak ada IG sehari, mati kan. Okay. Ada lah. Boleh. IG sama kat macam tadi. Sama masukkan. Guna hashtag-hashtag dia. Hashtag kena guna. Hashtag yang sesuai. Ada tak hashtag-hashtag ni? Setiap posting. Setiap buat posting kena ada hashtag. Dia tak ada hashtag. Hashtag kena ada. Ni. Hashtag boleh guna banyak. Okay. Hashtag yang sesuai. Tengok-tengok misalnya produk tempatan. Buat ni. Okay boleh. Buat yang sesuai dengan korang punya produk. Okay. Berapa hashtag yang kita boleh gunakan? Siapa boleh teka? Berapa jenis hashtag yang kita boleh gunakan? Berapa maksimum dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10. Berapa? Okay. Kita gunakan hashtag yang sesuai. Kita tak boleh gunakan hashtag yang tak sesuai. Kalau kita hashtag-hashtag produk kita tak kena. Contohnya hashtag Siti Nohaliza kita gunakan. Kita masuk produk kita tapi tak sesuai. Lama nanti dia akan ban account kita. Okay. Hashtag kena guna yang tepat. Kalau katakan hashtag hashtag apa, drawbridge. Kita kena sesuaikan produk kita tu dengan ada sikit produk kita dengan drawbridge tu apa situ. Itu kalau tuan-tuan kan. Contohnya kacang, dia kata kacang. Tiba-tiba kau kasut. Kau buat hashtag, kau jual kasut, kau hashtag peanut Malaysia. Lama-lama kau buat macam tu nanti orang akan ban. Produk ban. Haji akan ban dia punya produk you. So peanut kalau masuk kasut, buatlah sambil pegang peanut tu gambar, boleh peanut jual kasut tapi kasut tu bukan tunjukkan kasut tu, tunjuk peanut. Jadi baru jadi nak jual kasut sebenarnya. Tapi bila nak bagi tahunya macam tu lah, biar ada elemen tu. So boleh guna tak ada lah. Boleh guna sebanyak 30. Okay. 30 hashtag boleh digunakan. Ini yang FB yang IG benarkan boleh guna 30 hashtag. So gunakan hashtag-hashtag tersebut. Hashtag ni apa? Hashtag ni bukan main-main dah. Hashtag ni ibarat saluran TV yang digunakan. Sebab sekali you buka, orang tu akan dapat tengok produk you. So kalau you gunakan hashtag ni dengan betul, lagi banyak produk you akan dikenali. Capaian. Macam saluran. Kat Astro kan banyak saluran kan? So you kena gunakan. Kalau you jual sukan, saluran makanan. Makanan tu dia ada channel-channel yang sesuai kan? Okay, kalau barang budak-budak, barang kanak-kanak, dia ada saluran yang sesuai. Macam tu juga dengan hashtag ni. Okay, mungkin suka-suka je. Okay. Macam tu. Boleh. Okay. Okay, seterusnya hashtag teaser. Dah masuk, dah settle. Itu satu part. Berkaitan dengan FB, dengan IG dan apa yang kita buat. Itu part yang pertama. Okay, kita tengok pula yang kedua. Okay.